gimana gue disuruh ke Bogor lagi? Gimana ini? Berdebah. Ke Bogor lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi full pagi ini. Hari ini masih 15 menit belum gerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, dan banyak rezeki. Amin. Hari ini saya mau reaction video Kopdar kemarin ya, karena saya emang gak bikin konten. Itu Bang Somat itu sopir amatir. Sebenarnya gak mau ikut, cuman gue paksa karena konten dia bagus, subscriber-nya banyak. Jadi gue suruh dia datang bikin konten. Pokoknya harus datang. Akhirnya alhamdulillah pernah datang semua ya. Indra datang walaupun siang, berdebah itu. Datangnya siang, gue suruh pagi-pagi. Berdebah. Jadi saya mau cerita dulu tarikan hari ini. Jadi saya tadi start jam 7. Oh ya, saya itu bulan ini mau fokus. Ini udah mau lebaran, guys. Mau lebaran. Mau fokus narik dulu. Trip saya di bandara kurang. Terus pendapatan juga jadi kacau. Bulan kemarin saya fokus di YouTube tapi nariknya jadi kurang. Pokoknya intinya begitulah, ngedit. Ini aja ada video tanggal 1 sampai sekarang belum diedit. Ini tuh udah tanggal 9 loh, belum diedit. Enggak tahu itu ntar saya edit apa enggak. Ya udahlah, diedit nanti, biarin aja. Nah, ini Gojek saya hari ini dapat 397. Ini saya disentul sekarang ini. Ini Kopdar kemarin 78 ini. Kopdar. Nah. Oh, 275 tadi argonya ke Sentul. Sama ke Setiabudi 122. 397. Nah, di Grab-nya. Rp360. Sama ya 7 berapa? 6. Ya berapa sih tadi? 39 400 ditambah 700 loh, 750. Jadi 4 order. Ini pertama ini ke bandara nih. Iya ke bandara di cancel tuh. Yang pertama pagi-pagi dari Dadap ke deket sini, ke mana gitu. Kok sinyal jelek sih? Bedebah ini. Duh, kok sinyal jelek sini? Nah, ini ke deket lah, pokoknya deket. Nah, terus yang kedua saya dapat ini jam 6 itu dapat ke tengah Setiabudi. Pendapatannya 100.000. Nah, terus estafet ke bandara di cancel karena estafet dia buru-buru. Oke, enggak apa-apa. Masuk lagi kedua Ascot. Ini 130 nih, Gokar XL. Mana XL? Oh, itu ya, Gokar XL. Di cancel juga. Enggak apa-apa. Nah, akhirnya dapatlah ke bandara lagi. 121. Lumayan ya. Terus dari bandara tapi terus Gokar itu ke Kuningan lagi. Ke Kuningan saya melipir ke Ambara, dapat ke bandara baru juga nongkrong di Ambara. Dapat 112. Nah, dari Ambara dapat dari terus ke bandara dapat ke Sentul sini. Dari Sentul dapat ke Jakarta. Ini ongkos 300 ini. Di cancel kayaknya salah titik kan? Salah titik. Mungkin itu. Nah, kedua masuk lagi dia lagi tapi ke Geraha Pertamina Gambir, di cancel lagi. Mungkin enggak enak kali ya karena tadi udah cancel terus di cancel lagi, jadi mungkin orangnya enggak enak. Jadi di cancel lagi. Terus ini tadi kan di Sentul sana ya sirkuit. Akhirnya terus ini ke Aeon sini. Nah, ini sekarang di dekat Aeon sini saya. Sampai sekarang belum bunyi lagi. Tadi sih dapat ke Tajur 50 dilewatin. Takut tambah jauh, pengen cepat balik Jakarta sebenarnya ini. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa. Ditunggu aja ini, enggak tahu nih. Pengennya sih langsung Jakarta. Kita langsung reaction video Bang Somat aja ya. Oke, ini saya
like, share, and subscribe. Dre, okay. Channel Sopir Amatir. Gacor, cor, cor, cor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini. Ya. Boxis itu ya, di Jalan Raya Tajur. Oke, konfirmasi dulu tujuannya. Iya, sip. Konfirmasi. Oke, saya mau gerbang Cipinang Indah. Lokasinya 1 jam 32 menit sampai lokasi. Ini berkahnya gara-gara kemacetan di depan lagi nih. Gara-gara macet ini, kalau enggak dapat. Kalimalang. Aduh. Kawi. 214.000. Enak enggak sih? Alhamdulillah. Jemputnya di mana tuh? Di Panjaitan Direktorat Jenderal PSL B3. Ini alhamdulillah ya. Jaya lu sedang minta lu sedang dah. Anak Jawa ya. Mau ada acara. Oh. Jadi di sono udah nyiapin segala macam di sono sendiri. Berdua masih siapa gua? Masih sendiri gua sama anggota satu, si Alfi juga. Wakil juga belum datang. Aduh, pokoknya pada datang siang gua doang ya. Acara kamu langsung bablas lewat masalah. Jurnat ya. Kota oke, ini saya mau turunkan ya. Ini dapat besinya kayaknya tuh 214.400. Turunkan. Saya dikasihnya 295. Oke. Kok udah rumah kaca ya. Ini di mana? Yang di rumah ya. Estimasinya wisata baru nih. Ih, kena macet nih. Cuman safari enak. Nah, tuh ada petunjuknya. Villa Kaca Diana, belok kiri. Iya, oke, okay, kita belok kiri. Treknya agak susah nih. Wah, mau nabrak gua. Aduh, berhabis ya. Ini saya lagi turun sama wakil sama temen nyari konsumsi. Ini udah jam 12 kalau enggak salah ini ya. Apa iya, apa pokoknya iya udah jam 12 ini. Baru pada datang. Sini. Waduh, ya, Johar tuh. Ternyata nih sama Alfi. Belakang. Itu belakang siapa tuh? Ada orang. Mas Bebel. Oh, Mas Budi. Mas Budi dari Kosambi. Pada mau kemana nih? Oh, kita mau nyari konsumsi dulu. Capek banget muka gue ya. Capek gue ngurusin ini sebenarnya. Tapi gak apa-apa demi grup SFO, gak apa-apa. Gue libur 2 hari demi grup SFO. Terima kasih. Iya, betul. Oke, siap-siap. Ya udah. Kawanan di sana ya. Cemilan nih bro. Buat cemilan nih. Serah terima. Topik nih. Ya masa lu bos cuma kita. Anniversary. Ini rese nih. Tadi mau nabrak gua nih. Nutup jalan gua nih orang nih. Gue dibikin jalan pakai kupluk pegang senter, cocok. Kasih emot gini dulu. Ya ini villanya 2 tingkat ya, satu di bawah, satu di atas. Saya mau ngecek ke atasnya. Ini dia di lantai atas. Masuk ya. Ya di lantai atas ini ada 4 kamar ya, 1, 2. Villanya enak banget. Ya kalau buat kopdar rame-rame, mobil banyak banget itu. Ada kali 20 mobil itu, masih muat. Pokoknya tumpuk-tumpuk aja itu. Kamarnya ada 4 di atas, yang 3 di bawah. Ada yang bawa keluarga kalau enggak salah 4 orang kalau enggak salah itu. 3 1 lagi. Nah tuh ada mobil Tamiya tuh. Ya ini sekarang lagi bagi-bagi kaos ya. Jadi prosedurnya nanti kalau open member gini, kita kumpulin dulu, kita tampung, kita buatin grup baru, kita tampung. Nah nanti setelah itu menjelang kopdar ya, mungkin kopdar kira-kira kurang seminggu lah, kita tampung sampai mau kopdar. Nah itu kita ajak kopdar yang datang, yaitu yang akan masuk ke grup inti gitu ya, sambil bagi apa di beli stiker sama beli baju gitu ya. Stikernya 20, baju 100 kalau nggak salah ya. Itu syaratnya gabung SFO, karena kalau langsung kemarin saya langsung ternyata dari kawan-kawan dari pengurus pengennya seperti itu, diseleksi dulu. Bukan seleksi gimana ya, itu tadi yang istilahnya yang
mau lah gitu, istilahnya gabung yang mau kopdar lah. Ini buktinya apa? Anggota 250, 240 berapa ya? 240 kalau nggak salah. Yang datang cuman nggak sampai 50 orang, makanya itu gimana gitu rasanya. Tapi nggak apa-apa sih, itu udah meriah banget sih. Mungkin lain kali kalau mau yang datang banyak, mungkin kita sewa villanya itu semuanya. Gitu ya syaratnya untuk daftar apa mau gabung ke SFU. Oh ya, SFU ini bukan komunitas ya. Jadi ini sebenarnya perkumpulan ini aja, apa, subscriber. Ini subscriber, para subscriber aja, subscriber saya, subscriber Sobat Amatir, subscribernya Indra. Pokoknya yang terdiri dari para driver online gitu ya. Kita bukan komunitas yang seperti yang lain-lainnya. Kita itu grup WA subscriber aja gitu ya. Yuk kita lanjut. Nah, kebetulan saya itu ditunjuk jadi ketuanya dan anak-anak pengen gue jadi ketuanya. Ya udahlah, akhirnya jadi ketua lah. Ya, gitulah sibuk. Kaosnya berapaan, Bang? Berapa? Jadi berapa ini? Aja ya 50 ya. Aja ya 50 ya. Jangan deh. Kita subscribe dulu. Ya ini di sini ada dewa judi ya. Iya, ada dewa judi deh. Oke, gini jangan dimasukin. Gue lagi main remi, iseng-iseng di situ. Ini syuting sama si supir Amatir. Salah lagi. Ya ini makanan sudah datang ya. Makanan sudah datang. Ini sekarang saya mau. Ini makanannya udah siap dimakan belum nih? Makan, boleh ya, Bapak? Makan. Oke. Pokoknya kita santap makanan. Ini kita lagi bikin arang ini, mau bakar-bakaran kayaknya nih. Bang, udah siap belum ini? Cijak, Johar, asal dari mana? Cingtok, Tara, dari mana nih? Priok, Jakarta Timur, Pasar Bo. Ini untuk beruntung nih si ini siapa namanya, lupa gue ini. Dia baru masuk ini langsung ikut kopdar nih, bagus nih. Pakayon, oh bukan yang Bekasi ya? Bukan. Oke. Ini mas, namanya siapa? Nama saya Prancis. Jauh juga ya. Iya. Namanya siapa nih, nama? Nama Rijal. Ini orang Rawang ini. Paling jauh ini. Dari mana? Dari Kerawang. Kerawang. Hermanto dari mana? Banter. Wah, Parung. Wah, jauh juga. Rungkat. Nah, nih, mas namanya siapa? Rizky, dari mana? Dari Bekasi. Nama saya Pak. Nah, kalau ini Cilebut. Barusan itu Raja Nababan juga masih baru tuh. Nah, kalau ini namanya siapa nih? Wiki. Wiki tidur ini, berdebar. Pasar Kemis. Pasar Kemis, Tangerang ya. Ini namanya siapa nih? Raja, Pak. Raja dari mana? Dari Bogor. Bogor ya? Cilebut. Iya. Kalau ini namanya siapa nih? J. Siap. Dari mana? Blong. Rawa Blong. Panggalan dari mana? Papski. Oh, nama Papski. Ya. Jam 2 apa jam 3 baru datang ini. Dikerjain pokoknya di grup paling. Ya itu tinggal turun tuh, ada tangga noh. Alhamdulillah. Dapat gue, Cok. 128.000. Hah. Ke arah barat daya di Jalan Jenderal Sudirman. Dapat order. Jadi jalan dulu deh. Nanti dilanjut dah di sana ya. Gak tau kalau malam ya, mungkin kalau udah malam ya udah diselesaikan di malam, nggak apa-apa lah ya. Ke arah barat daya di Jalan Jenderal Sudirman. Barat daya di mana, Cok? Oh, berarti sono muter balik. Nggak tahu itu tujuannya kemana tadi ya. Kebun Pala Makassar. Oh, ini Uki ini. Uki, udahlah nggak apa-apa, yang penting balik Jakarta. Oh iya, Uki benar, Makassar itu Uki. Yaudah, kita jemput dulu ya, Ambil arah barat daya menuju Jalan Jenderal Sudirman. Kita jemput dulu nanti. Setelah 150 meter, dilanjut di bundaran. Lagi. Ambil jalan keluar pertama menuju Jalan MH. Tamrin. Jalanan di mana-mana hancur, enggak di Jakarta, enggak di mana aja. Musim hujan ini hancur, hati-hati aja. Bahaya. Pelan-pelan aja, itu kalau sampai kejeblos berabe.
banyak banget referannya coy. Tuh pada ngadem di situ tuh, tuh. Wow, emang enak di sini spotnya ini, kalau nggak setting tujuan mah berat di sini nih. Apalagi yang sebelah sono tadi banyak banget. Tadi saya setting ke Bogor, mana itu? Ke Gambir tadi itu. Setting ke Gambir. Jadi nanti ini sisanya tinggal Matas doang ini. Tuh, ini kayaknya driver online juga, enggak ya? Ini enggak tahu dah. Asik juga nih. Banyak banget ya perumahan di sini ya, banyak pohon pinusnya. Udah kayak di mana, kayak di hutan nih. Hutan pinus, keren coy. Tapi ini kebersihannya harus mantap juga ini ekstra. Oh iya itu cewek guys. Aduh, duduk depan lah. Ya, Titi. Cawang ya? Iya. Tunggu itu. Itolnya ketinggalan. Dia punya mobil tapi naik Grab. Bagus lah. Anjir, 1 jam, Cok. Macet di mana? Udah ya? Ini keluarnya sana muter. Iya. Masuk sana ya? Kanan. Ini. Yo. Sudah selesai ya. Ini ya. Enggak pakai tol dia itu. Hah, habis dah. Setting tujuan. Habis. Dikasih tip tuh. Makasih udah jemput tepat waktu. Uhuy. Iya, sama-sama kakak. Ini apa nih? Dapat order baru ke, aduh, Jakarta Timur malah. Aku mau ke bandara ngajari tase, udah diomelin tuh. Mantin aja ya. Sekali lagi deh. Lagi bunyi ke tengah kita ambil, kalau bunyinya ke belakang ya enggak. Tinggal Matas kerasnya aja ini. Gendongan udah 2 kali. Bahas reactionnya kita cari itu dulu ya. Kita cari atau di pool nanti ya. Kita cari tempat dulu, di sini agak susah kayaknya. Ya udah, dilanjut sambil melipir sambil cari orderan. Gimana gue disuruh ke Bogor lagi? Gimana ini? Berdebah. Ke Bogor lagi, guys. Lambaran di jalan Ledjen Teh Haryono menuju Gamadali. Lalu gunakan 2 lajur kiri untuk belok kiri ke Jalan Cawang.
gunakan dua lajur kiri untuk belok kiri ke jalan bandara ini. 206 kemana itu? Anjir. Ambil arah barat di jalan Cawang menuju jalan Dewi Sartika. Lalu gunakan lajur manapun untuk karena belok kanan di jalan Dewi Sartika. Berabe guys. Gunakan lajur manapun untuk lagi belok kanan ke jalan Dewi Sartika. Ya seneng sedih. Udah gak apa-apa, besok lagi lah kita kejar itu. Kejar tasnya. Oh. Bogor Pak ya? Iya betul-betul. Saya pikir di lobi. Iya saya keluar dari Okay. Pak Raihan ya? Iya betul. Bogor ya? Iya. Macetnya ya? Coba saya cek dulu ya. Saya padahal baru sampai loh dari Bogor. Oh iya. Balik lagi. Disentul tadi saya. 1 jam 9 menit. Oh iya. Oke, udah selesai ya. 226. Bogor lagi, guys. Merapi. Mudah-mudahan ini dapat ke Jakarta ya. Berapa ini? 772. Grabnya masih utuh ya grabnya ya. Nyalain. 360 udah 1.100.000 itu. Udah 1.100.000 lebih tuh. Gas terus ya. Mudah-mudahan ini dapat lah ke Jakarta. Kita nyalain driver. Apa itu? Driver tidak tersedia untuk sementara karena ada pemeliharaan. Udah maksimal. Jam pulang kerja nih banyak yang perlu transportasi. Ya, nih gua nyalain tuh. Mana pulang kerja? Enggak ada, udah pada pulang. Udah kita melipir ke tengah ya. Ini posisinya ada di kita ke daerah ini aja. Kita ke sini nih, ke Kota Bogornya ya. Melipir ke Kota Bogor. Ada temen nih di Bogor. Bogor. Tuh, si J, kita nongkrong bareng J ya. Enak ini. Kita turun di Bogor ada temennya. Kita turun di Kerawang ada temennya. Di mana-mana teman kita banyak. Nah, subscriber, alhamdulillah. Ini udah mau nyampe nih ya. Kita Bogor nih ya. Main ke Bogor buset. Kagak. Udah sampai Jakarta balik lagi ke Bogor coba. Ya udah, mantap, halus pokoknya. Halus dah, pokoknya ya. Ya udah kita ngopi dulu. Ayo, ini kita ngopi di mana, J? Di Taman Kencana Bogor. Taman Kencana Bogor. Taman Bogor. Ketemu subscriber nih katanya nonton dulu subscriber ini deh. Kalau ya. Ini udah pokoknya kalau di Bogor nongkrong di mari aja banyak Jakarta mah santai kan. Gue lagi di settingin tuh ke Gambir. Gambir nanti kalau datang Gambir gue yang bawa katanya. Mudah-mudahan aja ya. Punya gue soalnya udah habis semua. Ini reaction-nya gimana ini? Gak ada kamera loh. Yaudah nanti ya di rumah reaction lagi. Dilanjut nanti ya. Ngopi dulu kita. Oh iya namanya siapa? Nama gue Figar. Figar. Tinggal di Bogor ya, emang iya, Bogor. Deketan sama pasti bola. Siapa? Deketan sama si Fahri namanya. Fahri. Gua SMP Mari J. Oh, J. Namanya. Oh, namanya Fahri nih. Ternyata Pak Fahri. Bagi J, soalnya gua kurus. Ya udah kita ngopi dulu kan. Kopi apa nih? Leong. Kopi Leong dong, wajib di Bogor mah. Bukan kapal api.
Nih sekarang udah jam 21.19 nih. Ada Bung Eka masih nemenin lagi, si J masih di sini. Mereka nyetingin buat gua tuh. Ini ke Jakarta, si J juga saya tinggal gambir. Kalau dapat gua suruh bawa. Tapi belum ada bunyi. Udahlah kita nongkrong dulu sini. Menurut bawah. Udah gua dapat nih. Gua jalan dulu ya. Aduh. Sorry nih gua tinggalin. Ini dapat ya. Setelah 150 meter, Citer, belok kanan ke jalan salam. 65 lumayan lah ya. 64. Ntar sambil melipir ke sana-sana, kalau enggak ya tanahan lah bentar sana. Langsung aja kita jemput Linda Novi ya. Iya betul. Oh, iya. Oh yang mesen beda? Ini pak bertiga. Oh. Karena titiknya di SD sini. Oh iya. Iya saya nggak tahu alamatnya soalnya. Oh. Yang terbaik di depan sini ya mas. Ini di sini ya? Iya. Iya di sini. Yo. Kalau udah ya pak ya? Udah. Ha. Masih pak, hati-hati. Ya. Oke, udah selesai. Ini parkir tolnya 7.000. Aduh, vermug lagi nih hari. Yaudah ini kita sambil cari orderan situ ya, melipir-melipir ke dekat tol situ. Dilanjut lagi nanti. Citerep anyep guys, kita melipir ke Cawang aja. Cawang oke, udah sampai di Yuki ya. Nah nyalain aja, jangan dibawa ke Bogor lagi, ini udah malam. Bandara lah, setting tujuan habis. Aduh, kalau udah setting tujuan habis itu berabe. Kita pantau maksim aja, arahkan ke bandara. Udah sambil melipir-melipir, nggak ada, pulang aja. Ini udah jam 11, besok digas lagi. Dapet nih ya gokar ke Pakubuwono Tires. Oh iya, babe ini Grand Pakubuwono Tires. 52.000 loh, gila, paling deket banget ini. Gak ngerti, kali dua ini tadi. Setelah 150 meter, belok kiri. Kalian dua, 52.000, bawalah, deket banget ini. Pakubuwono. Belok kiri. Langsung lalu ya, kita gunakan jemput ya. Lajur kanan untuk belok kanan di Jenderal Sudirman. Jemputnya deket, nganternya deket. Mantap juga, boleh. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Kok bisa kali dua? Ada apa ya? Kok rame banget ini ya? Malam pak. Ya pak. Pak Rudi ya? Iya. Ke Pak Kubuwono kan? Iya. Di sini pak ya? Iya. Makasih ya bang ya. Iya sama-sama. Iya. Jago banget itu bahasa Inggrisnya. Udah selesain aja nih. Salah kirain Pakubuwono yang apartemen itu, nggak taunya Ciledug. Rabe. Apalah. Apa-apa pulang malam besok tanggal genep, santuy. Ini aduh, coba ke lewat ke ini, lewat ke mana namanya, ke Velbak, ke veranda, kali ada teman-teman nanti
nongkrong dulu, kalau nggak ada ya udah cabut libur pulang. Ya udah kita melipir ya. Ya ditempatin Puproy, nggak ada ini mah. Ada anak-anak. Udahlah pulang aja, pulang muter balik. Muter baliknya di mana gue ya? Janganlah, sono aja. Lewat Senayan aja, lewat Pluit ya, Pluit. Ini reactionnya dilanjutin besok aja ya. Ngantuk banget, udah jam berapa tuh? 00:30. Besok pagi saya reaction dan gambarnya kan lebih bagus daripada malam kayak gini. Dan udah ngantuk, udah gak bisa ketawa. Udah ngantuk ini. Gila, dari jam 06:30 coba sampai sekarang. Dilanjut besok ya. Dilanjut besok reaction-nya. Biar seger terus bisa ketawa-ketawa ngelihat apa? Reaction Kobdar. Ya, sampai jumpa besok. Sorry videonya enggak bisa lanjut. Jadi sampai di sini aja videonya. Pendapatan akhirnya 1.250.000 ya. Gitu aja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.